ke rumah aku enggak? Yaudah, aku tunggu di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Santri 22. Kali ini akan mereview sebuah HT yang bermerek Osaka A2. Ya, ini tipe yang A2-nya, ini baru datang ya. Nah, tapi satu dusnya lagi ini kita punya dan kita beli lagi yang satu dusnya. Dan ini satu kardus isinya ada 2. Ya. Oke, kita buka. Up to 5 km, jadi jaraknya kurang lebih sampai batas maksimal 5 km. Nah, ini dia penampakannya. Jadi kita yang akan didapat yaitu charger, kemudian kabel casan type C ya, ini modelnya type C. Nah, ini dia, dan ini kabel ini bercabang, jadi satu charger ini bisa 2 HT. Kemudian ini baterainya. Nah, ini baterainya mirip HP zaman dulu ya. Nah, ini jadi belum nyala ya HP-nya, karena emang baterainya belum dipasang, guys. Nah, ini sebenarnya ada apa namanya, gantungannya, gantungan apa sih namanya nih? Nah, ini gantungannya, ini sebenarnya dapat 2, satunya lagi emang misah ya, ini 2 harusnya. Coba satunya lagi ada nggak, kayaknya saya ada di bawah nih, guys. Buat gantungan leher. Nah, cara pemasangan baterainya ini tinggal dibuka. Oke, saya pasang dulu ya. Oke, ini baterainya kita sudah terpasang. Kita pencet ini sini, tombol sini. Nah, ini sudah masuk. Kita pencet satunya lagi. Masuk. Nah, ini untuk tombol apa, menu suara volume ya, menu terus volume atas di bawah untuk mengurangi volumenya, bisa ganti channel juga. Terus ini center, mas center nih pencetnya dari sini. Nah, gitu ya guys. Nah, kita cek suaranya. Satu, dua, tiga. Cek. Satu, dua, tiga, dicoba. Suaranya sangat jelas sekali, guys. Testing, testing. Satu, dua, tiga. Nah, gitu ya guys ya. Oke, mantap. Nah, ini ada channelnya, ada beberapa channel ya, ini ada sampai kurang lebih ada 8. Nah, coba saya buka satunya lagi, jadi ada 4 digit, ada 4 pieces, maaf, ada 4 pieces ya guys. Oke, coba kalau kita gabungkan dengan 4 ini kira-kira bisa apa tidak. Oke, ini ada 4-4-nya, coba saya tes ya. Ya, nyala semua. Nyala semua.
Iya, bocil. Sini kembali lah. Oke, udah makan belum? Masih makan. Habisin cepetan. Lama ya. Oke. Iya, kenapa? Ngapain? Lagi bikin video. Kenapa bikin video juga? Oke, Mas. Waalaikumsalam. Oke, guys, itu aja ya yang bisa kami review tentang HT Osaka ini modelnya ringan dan ini ada 3 warna, hitam, biru dan merah, guys. Nah, untuk ketahanan baterainya ini belum coba karena saya juga baru beli ya. Kemarin kita beli 2 ini HT 1 dus. Nah, ternyata lumayan nih, bagus nih, akhirnya beli lagi dan jadi kita punya 4 tuh. Gitu, guys. Nah, ini buat casan. Ini casannya Type C ya, jadi bisa pakai yang model HP ini bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.